So guys, hari ini kita bakalan ambil POTW gratisan dulu guys ya. Oke, di mana di sini POTW minggu ini sebenarnya bagus-bagus guys ya. Cuman ya karena namanya yang tidak terlalu besar dari pemain-pemain ini, makanya banyak yang remehkan POTW minggu ini guys ya. Padahal OP semua sih. Oke, di sini kita bakalan gaskan versi gratisan dulu guys ya untuk POTW. Di mana di sini kita udah dapatin yang gratis kemarin dengan menyelesaikan ajang tour loh guys. Oke, langsung saja di sini kita coba gacha. Kita coba cek dulu pemainnya, di mana di sini pemain besar pastinya teman semua ngiranya si Hover. Oke, kita coba lihat Van de Ven ini bagus juga. Van de Ven kalau teman dapatkan itu dia punya kecepatan loh guys. Kapan lagi teman semua punya center back speednya 91 guys. Oke, gaskan aja lah. Untuk dapatin POTW ini nggak ada trik guys ya. Kalau teman semua beruntung dapat yang bagus, kalau nggak yang bapuk guys. So ini dia dari Inggris. Semoga dapat Prosi coy. Proser anjay. Jewar Prose booster dengan max 93, jadi boosternya 90 berapa nih guys? Code coba kita cek dulu guys. So guys, langsung saja di sini kita cek seorang Prosi guys ya. Prosi nice. Ini di akun kedua sih ya. Ini dia Prosi, ternyata boosternya bisa 98 guys ya. Kita coba di attacking midfield. Di sini kita pakai Roman yang 88 guys. Oke, kita coba lihat untuk apa tuh namanya? Atribut dan juga statistik dari seorang Prosi. So ini dia Prosi, dia merupakan pemain dari West Ham. Aston Villa sih, bukan ya? Pemburu celah guys ya dia. Kemudian game main AI-nya 3 pemain, pemberi umpan silang dini, penembak jarak jauh. Jadi ini Prosi-nya agak sedikit beda dengan Prosi versi sebelumnya guys. Oke, di sini rating seluruhnya bakalan ke booster berapa tuh guys? 5 boosteran ya, 98. Ini tergantung juga sih dari kondisi Prosi. Sekarang kan kondisinya lagi A. Kalau kondisinya B, ini bakalan turun juga sih ratingnya. Oke, di sini bakalan menjadi keunggulan Prosi adalah kontrol. Wow, GG guys. Umpannya masih gacor loh ternyata. Dan yang paling kita sukai dari Prosi, nah ini dia. Eksekusi belam hatinya lah guys. Lengkungnya setara Blitz Curler guys. Lalu free kick loh. Free kick corner ini bakalan jadi makanan sehari-hari Prosi loh guys. Ini Beckham light guys. Bahkan Beckham yang versi sebelumnya nggak segini loh guys untuk lengkungnya. Prosi lebih baik dari Beckham versi lama loh guys. Kalau teman semua nggak percaya, kita coba comparekan dengan Beckham loh guys ya. Oke, let's go. Oke guys, kita bandingin dulu guys ya si Prosi versi yang baru ini yang pakai booster dengan Prosi versi lama, dan untuk gamenya juga beda. Oke, selanjutnya di sini kontrol unggul Prosi baru kita guys, 91-88 loh. Lanjut di sini tag position unggul lagi, umpan malah lebih unggul yang whole player dibanding Orkes guys. Lalu di sini ekspansi finishing eksekusi belum mati jauh loh guys, 102 guys. Lengkung, wah GG sih ini dia. GG dia guys. Stamina juga badak. Sekarang kita coba bandingin si Prosi ini dengan Prosi mana ya? Prosi dengan David Beckham guys ya. Kita coba dengan Beckham versi lama dulu lah. Oke, di sini bisa teman lihat loh guys, di mana di sini kita bandingin dengan Beckham yang big time cross spesialis, yaitu spesialis umpan silang guys. Bisa teman lihat di sini dengan spesialisnya Beckham pun yaitu umpan lambung, itu mereka hanya beda 5 poin guys. Lengkung yang Beckham si ahli lengkung kalah juga dengan Prosi guys ya, 102-100 guys. Beckham big time hanya 99-97 guys. Kekuatan tendangan ya memang sih beda 2 poin aja loh. Cuman si Prosi ini agak lemah dari segi speed, cuman kontak fisiknya lebih GG dia guys. Wah, kalau dapat gratis ini serasa Beckham loh. Nah, buat teman semua yang nanya dengan Beckham Real Madrid ini loh guys. Apalagi guys ya, dengan Beckham Real Madrid pun ini Prosi telak lagi unggulnya, kecuali ya dari segi passing Beckham memang sih. Dari segi lain loh guys ya, eksekusi belum mati, lengkung, unggul telak lo, shoot power lagi-lagi ya. Dengan Beckham ini dribble ya. Pokoknya ada yang minus, ada yang plus lah untuk Prosi. Oke, sekarang kita lihat dengan Beckham versi epic terbaru guys, cross spesialis. Wah, ini berimbang loh guys ya untuk
Eksekusi bola mati unggul Prose 3 poin, Lengkung unggul Beckham 1 poin lo guys. Kontrol bola sama-sama bagus, dribble take position beda dikit aja, umpan juga sama, finishing bagus Beckham yang epic. Yang lain-lainnya shot power memang sih Beckham oke dia. Jadi kalau teman semua dapat Prose nih, gacor guys ya. Kita beruntung loh dapat Prose. Nanti kita bakalan coba dapatin Prose, coba gameplaynya guys ya untuk Prose ini. Gimana sih gameplaynya? Nanti kita bakalan coba guys. So, oke, okay, see you di next video ya guys.